Muhammad Akhirul Anbiya'i wa Khatamil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdhati waddin. Ashab al-fadilah, hadratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashab al-ma'ahid, ashab al-turuk al-sufiyyah al-mu'tabara al-nahdiyah, hadrat al-mustasharin, hadrat al-ustaz syuriyah, pengurus NU, MW Ceranting, Badan Otonom, Ansor Muslimah Fatayat, Ibnu PPNU, yang terhormat Bapak Camat Songgok, Bapak Kapolsek, Bapak mewakilinya, Bapak Kepala Desa Songgong Lor, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi Abnaki wa Banati Ayyul Hudur. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk pertama kalinya saya dapat silaturahim dengan masyarakat Songgon Lor dalam rangka dzikra wafatil marhum wal maghfurlah Mbah Kiai Hambali Marzuki Al-Hafid. Mudah-mudahan dengan peringatan haul ini kita semua mendapatkan ala barakatillah. Amin. Dari ayatillah. Amin. Fi sihhatin wa afiyah. Amin. Wa izzin wa karamah. Amin. Alhamdulillah, di mana-mana pengajian tetap dikunjungi, dihadiri oleh massa yang cukup banyak, masyarakat yang cukup banyak, tanpa diundang, tanpa dioprak-oprak, tanpa diangkut korek, tanpa dibayar, semuanya rame-rame menghadiri pengajian, baik itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, haul, akhir sana dan lain-lain. Panjenengan sedoyo masih sregep, masih punya semangat menghadiri pengajian. Ini namanya sebuah bahasa Arabnya at-tarawatil ijtimaiyah, sosial kapital, modal masyarakat. Jadi kita ini punya kekayaan, namanya kekayaan masyarakat, kekayaan sosial. Duit orang duit, bedil betul nggak ada. Tapi kita punya banyak anggota, banyak teman, banyak masyarakat. Insya Allah sakinake wong NKB. Berarti kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Nah, masyarakat yang segini banyaknya ini harus dirawat, harus dijaga, kudu diopeni. Para kiai, para ustaz, terutama pengurus NU, kewajiban ngopeni, memelihara, merawat, meningkatkan, memperkuat masyarakat ahli sunnah wal jamaah. Jangan malah sampai kurang, jangan bangkrut. Di mana-mana punya nang songgong, ada kejadian aneh. Bapak ibunya NU, ahli sunnah jamaah, anaknya anti NU, anti tahlil, anti ziarah kubur, bahkan ono sih malah ngafir-ngafirkan bapaknya ibunya. Betul-betul mereka. Betul-betul ya. Ini Cirebon, ya Cirebon, tinggal angkat. Kenapa? Karena mereka
terpengaruh oleh kemajuan-kemajuan teknologi yang namanya medsos, apa namanya? WA, Google, YouTube, terpengaruh dengan itu semua. Kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan cobaan dan ujian. Sekarang zamannya zaman medsos, zaman WhatsApp, WA, zaman Google, zaman YouTube, paham betul? Di zaman bapak yang kulo kayak aku itu betul nonton. Zaman Gus Dur pun di rumah aja burung, waktu Gus Dur masih hidup. Selamat Gus Dur menangi WA, selamat Gus. Yaya Hambali menoyok, sudah berapa tahun bapak tidak? 22 tahun, wah yang gue betul menangi, suruh menangi. Selamat. Yaya Kiai Sepu dulu, selamat dapat apa? Mampu menjaga masyarakat dengan gampang karena belum ada. Baru saiki tangi turu sampai turu maning tidak pernah lepas dengan iPhone. Ngibutan. Aku temennya aku ya. Orang tahu duha, orang tahu wiridan, orang tahu baca Quran, WA terus. Ngibutan. Google niku bagus. Google itu bagus. YouTube-nya bagus. WA-nya saya. Ilmu apa saja, kitab nopo mawon di Google wonten. Quran wonten, satafsire. Tafsir nopo mawon di Google wonten. Oh, berapa jilid aja wonten. Jadi kita tidak usah nyimpan kita berlemari-lemari. Terus saya wis kuno wis. Di HP itu tafsir apa saja ada. Hadis apa saja wonten. Fikih apa saja ada. Sejarah, filsafat, ilmu kalam wonten. Nama tokoh-tokoh penting wonten. Pemanik kajian Nabi sahabat, Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu siapa ada? Betul sebuah kita, bukan Google Mawar. Gus Dur wonten, saya ada. Jadi kan buka Google, cari nama saya, ada. Lahir Kempek, Cirebon, tanggal 3 Juli, 53. Sekolah ini, kene. Anaknya kulo wonten. Namanya Dr. Rihab. R-I-H-A-B karena saya sudah masuk Google, sudah mulai terkenal karena dia lulus doktor psikologi Islam yang mengkritik psikologi Yahudi. Jadi dia anak saya mampu menyalahkan ilmu jiwanya orang Yahudi, yaitu namanya Abraham Maslow. Anak saya cara menyalahkannya menggunakan ilmu jiwanya Imam Ghazali. Kesimpulannya bahwa Imam Ghazali lebih benar, lebih komprehensif, lebih paham tentang jiwa manusia. Lebih paham daripada Abraham Maslow yang orang Yahudi. Itu kesimpulan gitu. Maka sudah mulai diundang ceramah di Mahkamah Agung, ceramah di Basnas, kenapa di mana-mana, tapi nama selamat itu berikutnya bukan cocok, kedua ya. Yang kata sedihnya bukan nakir. Tapi madorote bahayanya Google, yo besar. Manfaatnya besar, bahayanya? Besar. Kita lihat berita, buat tulisan di TV, sono nang Google. Berita Sambo,
Berita Teddy Minahasa. Ya. Berita Kanjuruhan. Ya. Di lapangan bola Malang sini semprot karo gas air mata semati 1.5. 200. Bagus bentar Ibu, dari berita bagus bentar. Bagus. Bagus. Tapi di antara sela-sela berita ada iklan obat kuat. Obat kuatnya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bukan apa-apa. Iklan obat kuat sing menjijikan gambare. Ini bener? Iya. Dia bener di lokal bagus. Ya pulang di lokal. Cuma. Saya mikir apa jadinya cucu saya 30 tahun yang datang seperti apa? Kalau kita-kitaan insya Allah selamat, tapi generasi yang akan datang seperti apa? Bukan hanya film porno, juga provokasi tentang radikalisme. Bagaimana cara bom? Pemerintah ini Pancasila atau HUT? Kafir. Yang menerima Pancasila kafir boleh dibunuh. Ada itu di YouTube kayak itu. Ya. Jenengan terpengaruh betul. Betul. Anak panjenengan, cucu, cucu panjenengan. Insyaallah. Yang bu. Ada mana yang pusing ekstrem kanan, cing ekstrem kiri. Apa itu agama? Apa itu cium tangan orang tua? Apa itu cium tangan kiai habib kuno itu? Yang namanya liberal namanya. Panjenengan terpengaruh betul. Cucu panjenengan? Oh. Ya ampun. Ini namanya asrul fitnah. Era sekarang zaman saat ini namanya asrul zaman penuh dengan fitnah. Tidak nyangka 30 tahun yang lalu kita gak nyangka bahwa akan terjadi seperti ini. Kolombian yang pengen nonton bioskop sing kempek kemana Cirebon numpak mobil gak nonton duit tapi saya nonton dia ada untuk sabetin saya ini bioskop pengen itu nang sah. Dulu kalau mau menyebarkan fitnah, mau menyebarkan jelek-jelekin orang, susah. Tapi sekarang, lewat medsos, hoax, fitnah, menyebarkan kejelekannya teman, gampang. Jenengan buat terpengaruh, jenengan orang soleh-soleh lah. Jenengan orang? Soleh. Apalagi saya si jelekan soleh, oh bener soleh lah. Apalagi soleh, aku sih. Tapi anak cucu, oleh karena itu, mari anak cucu kita dijaga agar kekayaan masyarakat tadi, kekayaan anggota ini warga semakin bertambah, jangan semakin berkurang. Caranya kepribun, caranya tidak ada lagi percobaan kalau pulau percobaan. Kalau percaya itu ngomong anak, kalau percaya wis. Iya, cara menjaga anak, percaya betul. Di pesantrenkan. Al-Hisnul Hasim, benteng yang paling kokoh ada pesantren. Insya Allah, pasti kalau anak kita di pesantren, tidak akan terpengaruh. Jenengan sudah semua sudah tahu dongengnya Nabi Musa, guru ya, guru kan? Tahu ngaji berarti. Ayo guru orang yo. Ada yang orang guru terus tahu ngaji. Lalen. Fir'aun perintah tentaranya agar membunuh, mencari bayi laki-laki yang dilahirkan dari Bani Israel yang dilahirkan pada minggu-minggu ini atau dua minggu inilah masih bayi baru bunuh kalau laki-laki itu nanti akan
menghancurkan kerajaan Fir'aun. Kan mau tunduk nengek. Nah, Nabi Musa lahir. Ibunya ketakutan. Akhirnya dikentir nane Sungai Nil. Allah sing ngatur. Allah yang punya masyiah azaliyah. Bayi Musa malah ditemu dening istrinya Fir'aun namanya Siti Asia. Lagi adus nemu bayi ambang kampul. Digawa balik di istana. Lapor karo bojone Fir'aun. Saya nemu bayi laki-laki ganteng. Kita pelihara ya. Kita kan gak punya anak. Ya wis, kata Fir'aun setuju. Dipelihara Fir'aun, siapa? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu bu, Pak, semenjak bayi melek, melek apa tamis bahasanya, denger-denger apa? Denger ya? Duduk-duduk, mulai paham lu, mulai melek. Sejak bayi tamis, denger-denger melek-melek. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, ini uripe ini sajrone istana sing isine kufur, fasik, maksiat. Nyembah Fir'aun, minum arak, joget-jogetan, zina, telanjang, mabok-mabokan, seumpama panjenengan. Panjenengan. Sejak lahir, dilahirkan ning jero omah sing keluargane kaya ngoten. Kira-kira panjenengan ketularan mboten? Ya jelas ketularan, malah minuman malah bakalnya. Jadi bapaknya kafir, ibunya kafir misalkan. Sebetina mabok, sebetina zina, sebetina minum arak. Anaknya ketularan betul? Ya ketularan. Nabi Musa mboten ketularan. Sini bayi yang jeroitan Fir'aun. Setelah besar mboten ketularan. Orang kafir, orang fasik, orang maksiat. Masya Allah. Coba dipikir, jangan pikir. Ini kalau dongeng waktu itu diambil pelajaran apa dari dongeng itu. Mau gue dipikir, iya. Ini awal EDW dilahirkan yang jernak omas, yang isinya mungkarot, ya pasti. Jadi kurang ajar. Musa kok murah ya? Nabi Musa kok tidak ya? Nah, kenapa? Karena Nabi Musa dididik dengan tarbiyah ruhaniyah, pendidikan spiritual, moral, akhlak oleh imro'atun mu'minatun muti'atun khalisah mukhlisah. Dididik oleh ruhaninya, mentalnya, dididik oleh seorang perempuan yang beriman, yang taat ibadah, yang mukhlis ikhlas. Jadi Nabi Musa urip nang jero istana sing isine kufur, fasik, maksiat, karena Nabi Musa dijaga oleh Siti Asia, ibu yang mukmin, yang mukhlis, yang ikhlas, yang taat ibadah, tidak terketular, oh tidak terkontaminasi dengan keadaan lingkungannya. Begitu pula insya Allah, kalau putra panjenengan, kalau anak panjenengan dipesantren kan, empek, Degoyo, Roso, di mana ini? Di mana ini? Tegarjo, Bambang, Tegurang, Babakan, Benda, Serapok Hipter, Benda. Berarti anaknya sampean lagi diopeni karo Siti Asia, ibaratnya kayak gini. Kiai lah, kiai sing ngopeni anaknya sampean dengan ikhlas. Insya Allah silakan di luar maksiat, silakan di luar tawuran, silakan di luar narkoba, silakan di luar geng motor, tawuran, paten-patenan. Gawa curik, balapan motor gawa curik. Tegaknya derwon, tegaknya berkus derwon. Alah kota cilik kan. Jakarta, Jakarta, Surabaya. Geng motor, jangan balap-balapan motor, gawat sulit. Silakan itu di luar. Di dalam pesantren ketularan boten. Narkoba,
ning jero pesaan narkoba betan. Sek bebas. Hubungan sek tanah wadon bebas. Di luar ning jero pesantren ketulan betan. Karena dididik oleh seorang kiai, ibaratnya kiai itu seperti Siti Asia yang mendidik tarbiyah ruhaniyah putra panjenengan dengan ikhlas. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ah, kemudian suara dia keluar enak.